Bismillahirrahmanirrahim Lagi tentang makna nasakho Nasakh Itu maknanya nakal Memindah tulisan Dipindah ke buku yang lain Namanya menyalin Wayaktilantumekko Polafat naskhun Tu makane makna nakli kelawan nganggo maknane nakel, menyalin memindah min maudiin saking si panggonan ke panggonan yang lain. Wa hulan iku setengah saking contoh bi makna nakal qauluhum utawi pangucape wong Arab nasakhul kitab Aitegese nakol tuh memindah menyalin sopo ingsun ma ing tulisan fihi kang ono ing dalam mengkono mengkonu kitab min makanin saking suici panggonan ila makanin tu panggonan kang liyo Aitegese nakol tuh mindah sopo ingsun hu ing tulisan kitab mau Engsun pindah ila kita bin akhoro maring kitab kang liyo. Wamin hulan iku setengah saking contoh makna nakal kauluhu utawi dawei gusti Allah Taala. Inna kunna nastan kuntum taklamun. Inna setuhne ingsun Allah yakni yang kerja para malaikat. Iku kunna ana sapa ingsun Allah Oniku iku menulis menyalin ma ing barang-barang kuntum kang ono ana sira kabeh iku tak malu na padha nglakoni sira kabeh apa ae sing mok kuwi tak salin ke dalam suatu rekaman rekaman digital niki Digital ning flash disk ya disalin Wayak teko opo ma, opo lafat nasah bimakna tabedil kelawan maknane tabtil mengganti takulungu tap soposiro nasah kol al hukma nasah menasah apa menasah itu menghapus hukum yang lama mengganti dan memberlakukan hukum yang baru itu nasah juga nasakho menasah sopo al hakim al khubma menasah ing hukum membatalkan hukum aite kese ganteni sopo hakim hu ing hukum wagayyara lan ngowai sopo hakim hu ing hukum nasakho syari'u surata nasakho menasakh apa ayat dihilangkan diganti dengan ayat yang lain bimakna tabdil ta nasakho menasakh sapa asyari gusti Allah as-surata ing surat Al-Qur'an awil ayata utawa ayat apa maknane nasakho ayat kese ganteni sopo syari' ha ing surah awil ayat Dikanteni bi ayatin kelawan ayat ukhra kang wa ilaihi lan maring mungko no nasah nasakh bima natabtil qau yusiru aweh isyarat apa sing awah isyarat qauluhu dawai kusti allah wa idza battana ayatam makana ayatu wallahu amarna biha ya Wa idza battalna lan nalikong ganteni sapa ingsun ayatan ing suatu ayat suci ayat maka na ayatin menggantikan tempat ayat yang lain iki diilangi diganteni ayat yang lain itu batalna nasakha bi makna badala wa ya'ti lan teko apa lafadz naskhun tekone bi makna tahwil kelawan maknone tahwil merubah atau memindah kakek contoh lafat tanasakhal mawarisu min wahidin ila wahid sako pindah secara turun temurun opo al mawarisu piro piro bondo warisan pindah turun temurun min wahidin dari satu orang ila wahidin kepada orang yang lain takom bahyu diwarisi mbah kung mbah kung diwarisi anak teko anak diwarisi pu putu satunggalane ngene iku bahasa arabnya juga nasakho tanasakhal mawarisu min wahidin ila wahid hadza utawi iki iki makno nasakh ada yang bermakna menghilangkan menghapus Ada yang bermakna menakal, menyalin, ada bermakna mengganti diganti dengan yang lain, ada yang bermakna pindah dari satu ke ke ahli waris itu haza utawi iki-iki makna kabeh iku min haizul lughatu saking arah makna lugawi wa amalan ana pun fisar imak nonasah ing dalam syarat fahua mongko utai maknane nasah ing dalam syarat iku intiha hukmi berakhirnya hukum berakhir enggak berlaku almustambati yang digali opo hukum minal ayat di saking ayat itu berakhir pemberlakuannya Watabadi luhulan ganteni hukum diganteni pi hukmin akhir kelawan hukum kang liyo. Wakat arafat teman-teman wus mentakrif mendefinisikan hu eng nasah sopo al fukaha poro ahli fikih wal usuliyun poro ahli usul fikih pita arifatin kelawan piro-piro takrif definisi kasih rotin kang akeh nah taruh milih sopo ingsun min hasang mengkono mengkono definisi yang banyak milih aja definisi yang paling komplit wa juga paling ringkas kami pilih yang paling komplit juga paling ring ringkas mencakup semua enggak kakean omong wa utawi definisi yang akhsar ajma ikum ma definisi nasakh ikhtaro kang milih hu ing ma sapa sing milih ibnu al hajib haitsu qala sekirane ngucap sapa ibnu al hajib rahimahullah an huwa raf'ul hukm syari pitalil dalil syar'iyyin akhar bi An-naskhu ta'tu nasakh wa nasakh hukm syar'i menghapus berlakunya hukum syar'i dihapus bi dengan dalil yang syar'i juga enggak bisa dihapus dengan akal tapi dalil syar'i dihapus dengan dalil syar'i mutakhirin yang datang belakangan Berarti yang dihapus itu lebih dulu yang yang menghapus datang di kemudian hari. Yang dihapus itu hukmun mutaqaddim, yang menghapus hukmun mutaakhir. Manan sah min ayatin aw nusiha na'ti bi minha aw misliha. Apa maknane nunsi nglalek nih? Masuk Gusti Allah lali. Nunsi utawi lafat nunsi Ikuminan minan nisyan saking lafat nisyan nasiyan sanisyan nasia, nasia bi makna eh, apa kelawan wazan fa'ilah. nasiyan sa faila yafalu le ikut wazan afala ansa yunsi piye ansa yunsi yunsi lek like nahnu nunsi lek like jazm ya di nunsi nah ngono kuwi asline ngono ya alladzi huwa kang utawi mengkono-mengkono nisyan iku ditu zikri suali e makna zikir zikir maknane eling nisyan maknane la la lali apa maknane nunsi ayat ke namhu namhu kami hapus ha mengkono mengkono ayat minal qulubi saking piro piro atine manungso wong moro moro lali dengan ayat itu itu namanya Allah buat mereka lupa kalau lupa nasiyayansa kalau ansayunsi membuat lu lupa lupa itu apa ingat ingatannya terha terhapus blank. jadi makna nenunsi kami hapus ingatan tentang ayat itu dari hati manu, manusia namkuha minal kulub paham itu maknanya nun nunsi fanisian mongko utawi lali apa sih definisi lali Hah? Apa definisi lain? Forget Like Ojo Lali Don't forget Ya yeah. yeah. You must don't forget you You must do Don't forget you Fannisyan mongko utawi nisyan Iku makna az-zahab min zakirah Nisyan itu kalawan makna Hilang dari ingatan Zakira itu daya ingat Lek nisyan hilang dari daya ingat Wahua utawi mengkono-mengkono Makno Iku marwiyun dan riwayatake an qatadah saking ada kalau saya di atas tadi maknanya bukan lali tapi mening meninggal ke aku maknani pertama mula. ya kami tinggalkan pemberlakuannya ditinggalkan Wakilah den dawake lafat nunsi iku minan nisyan saking masdar nisyan tapi nisyan bi makna nisyan kelawan makna ning ninggal ala hati qaulihi sepadane dawe Gusti Allah lho ini khatun tutup batas mas maknane padha madani dawe Gusti Allah ada juga dawe Allah yang nasia maknanya ning ninggal rupane dawuh nasullaha fanasiyahum nasu podong lalekne sopo wong kafir Allah ing Allah fanasia mongko juga melupakan sopo Allah hum ing kafir apa maknanya melupakan ayat setaroku podo ninggal sopo wong kafir ninggal amrohu ing agomone perintai Allah fataroka mongko Allah juga meninggalkan membiarkan hum orang-orang kafir dibiarkan di mana? dimana fil azab ing dalem ing dalem sekso um hukumku jarne saiki kecemplung ning neraka bengok-bengok ya tak jarne saya jarkan itu maknanya nunsi ya tak jarkan Wamin min hulan iku setengah sangking bi natarki. قوله أتى بيتا ويكسر الله تعالى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال مجاب صب الله Kadalika kaya menungko kaya mungko atat uste ka ing sira apa ayatuna ayat-ayat kami fanasita banjur nglalekne sapa sira ha ing ayat-ayat kami, kami ayat kami datang agama kami datang gak mau reken kau biarkan saja kau jarkan saja wa kadzalikal yauma Tungsa sa semenuko tino iki tun dicarkan sobo siro. Zaman bengok-bengok neng -bengok rokok ya tak tak jarni. Wahua utawi makno tarki iku marwi yunten riwayatake. Ani Abbasin sangking ibnu Abbas. Kala jauh sopo ibnu Abbasin nunsiha. Ayat ke natruk kami tinggalkan ha ayat iku wong jenenge ditinggalkan dijarkan diganteni yo ya ora dinasah yo ya ora dijarnova, wa wai, dibiarkan itu makna dari nun 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 si ayat ke truk membiarkan sapa ingsun ha ing ayat ...maknanya apa membiarkan kui fala orang ganteni sopo ingsun ha ing ayat wala saku, lan orang menghapus sopo ingsun ha ing ayat wahakalan wus menghikayatkan sopo al azhari imam al azhari nun siha ayat nakmur mur nak merintahake ingsun merintahake pitarkiha supaya ninggal mengkono mengkono ayat wis ayat iki tinggal nang usah dilakoni pemberlakuannya diberhen dikan nak mur bitarkiha yuqalu dan ucapake an saitu syai an saitu gawe lali sapa ingsun hu ing wong gawe lali asai aswi jeneng perkara apa maknane ayat iki se amartu was perintah sapa ingsun bitarki supaya ninggal syai nasituhu maknanya tarok tuhu nasi tu ngelalai na, ake ing sun, hu ing syai ayat ke-3 tarok tu ninggalake sopo ingsun hu ing syai kaulah syair nasi tu bimakna ninggalake ingsun ninggalake ngelalai ake nasi tuhu ing sun siro ngelalai ake nasi tihi insun sirolanang kok insun sirolanang ninggalake tahu tempe nasi tahu ya. berarti tahu tempe nasi tuhu nasi tihi le anta nasi tahu Neng pondok-pondok pulak balik lawe nasi tahu. Ya. nasi tempe ya. Akhirnya cacah ngan ngantuan. <tuh ngantuan kuwi elek, tapi jeng ning pondok ora enak barang elek. Kuwi ra ngantuan kuwi, kuwi golek wangsit. <tuh> golek ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau harus mengucap sopo asyairu penyair tentang nasia bermakna mening meninggalkan. Inna alai ya ukbatan. Abang, ya benar. Lastu bina siha wala Munsiha mana? Inna alai ya uqbatan aqdiha lastu bina siha wala mun siha alaiya uqbatan aqdiha lastu bina siha wala mun inna alaiya sungguh atas tanggung jawabku Ukbatan masih ada tahapan-tahapan jalan menanjak ukbah itu. Tahapan menanjak akdi yang aku bakal menempuh ha ukbah tersebut. Di depanku masih ada tahap-tahap tanjakan semakin tinggi yang harus aku tem, tempuh aku, harus aku daki. Aku maringin ini si Arab S2. Lek zaman kanten yon no. Terus mari S2 mas Langsung S3 Lek sama kanten yo Tenono Mari S3 Nurus ni lek kunutuk apalan Quran karo alfiya Lek S2 Aku si Arabi, kulit hizib-hizib, nawawi, nasor, jal -jalud. Uh, ada tanjakan-tanjakan, tahap-tahap yang semakin tinggi, semakin berberat. Yang aku nggak mungkin meninggalkannya. Lastu bina siha. Lastu ora ono, ingsun Orani kubinasia wong kang bakal meninggalkan ukbah, wala munsiha dan tidak pula menyuruh orang meninggalkannya itu isim fa'il dari ansa yunsi fahuwa mun munsin munsiha onok maneh bacaan Qur'an ini bukan nunsiha tapi nansaha manansah min ayatin bukan au nunsiha tapi au nansaha manansah min ayatin أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم وما له من دونه Mewali wala nasir Nanti meng Wa amma kira'atu nan Bukan nan sa'ha tetapi nan sa menunda Bil hamzi kelawan Hamzah nan sa'ha Maka ada riba namanya riba nasi'ah Nun sin hamzah Nasi'ah nan Nasa'ah apa maknanya orang diwajibkan menambah gara-gara ada penundaan nyaur? Setiap nyaur itu, ndah kongkon, nambah. Itu namanya riba, diakibatkan karena menunda waktu. Namanya riba nasi, riba nasi haram kepingin sembarang barang gak ada utang uh, ada grup alumni uh, tapi yuk, apa benar-benar kena dipercaya temenan amanat cah sewu tau po ya yeah. uh, apa ono tanah titul cah sewi urunan sak jutaan kan nggak berat pak nyun duit sak juta nggak apa damel tumbas tanah cah sewi mas sak miliar wes oleh sak hektar yang sing rotok murah-murah kapling ya nanti sopo-sopo tuku mungkin zaman juga tuku dan karena yang ngapling kelompok sampean kan kapling mesti menyediakan fasum fasilitas umum masjid di kaplingan langsung sepakat Wakafkan ke nu, NO. payu bagi-bagi, balik modal, karo bagi-bagi, bagi, -bagi Eh, dikurangi biaya operasional, terus dikurangi dua setengah persen fakir miskin, terus dikurangi dua setengah persen sumbang nu, NO. liane dibagi ngono maneh ngono mane, tanah wapi mas, ambang rong hektar, sak miliar urunan mana cah sewu jihad jamai orang-orang HTI macam-macam Misalnya ini borong tanah terus nanti masjidnya dikelola ala HTI lawang NU kudu isong nukui Ngai kelompok apa penggawa ini aksi borong tanah kapling NU meneng moro-moro oleh wakofan NU menang moro-moro oleh wakofan dan itu zaman wakofkan kemanapun namanya developer ya tetap wajib menyediakan fasum fasilitas umum ya coba lah Nek zaman gelem tak celuk nih tim nasional biar dilatih sampai benar-benar bisa ngurus ke ngurus ke kecamatan macam-macam. Dulu ada yang aktivis begitu dari HTI, terus kendalem. Setelah omong panjang, akhirnya dia gelem debayat di masuk NU, NO. wes tak Dan sekarang yang tim nasional yang kemana-mana borong tanah ala NU, NO, dia dan kawan-kawan itu borongannya secara nasional sudah seribu hektar lebih sudah di banyak titik mas wis nyumbang sekian ratus wakaf untuk masjid N NU nasional Nek zaman gelem tak celuk nih memberi pelatihan yang sampai itu dulu yang kelompok itu terus kelompoknya Pak Joko dari Kesultanan Solo Keraton Solo dulunya dilatih di tempat pelatihan Uh, properti oleh Muhammadiyah, miliknya Muhammadiyah. Dilatih di situ sampai benar-benar bisa borongi tanah. Itu. Nah kira-kira dua minggu yang lalu, tempat yang berhektar kita bergedung-gedung yang dulu miliknya sana sekarang sudah terbeli oleh kita. Sekarang menjadi tempat pelatihan miliknya NU. Ngundi dulu mas. Ini jihad teman-teman lah enggak tanah-tanah kuasai jino atau dikuasai non ahlu sunnah wal jama'loro apa? Paniwaremen penting lho penting empat hari yang lalu kendalem kepingin mengembangkan di Jawa Timur di Jawa Barat sudah masif di Jawa Tengah masif neng Rio neng mana-mana neng Kaltim Hati itu punya jamaah borong tanah itu nasional sekitar 10.000 ribu jamaah. Jadi e, begitu ada obyek pas, dia pelajari suratnya oke macam-macam aman. Terus e, setelah aman kan mulai membayar apa yang kita e, uang muka segala macamnya. Share ke anggota jamaahnya 10.000. ribu untuk mendapatkan 50 M enggak nggak usah ke bank, nggak usah berhari-hari. Dua, tiga hari ngumpul mas, masuk rekening. Tapi nanti setelah kaplingan payu mereka juga di ditransferi uang dan uang modal dan lah laba plus laporan. Bia, wani, e, Wani aku tak melok. Saya ditawari tawari tanah murah di selatannya Panjen dan itu meskipun agak desa lama nggak lama lagi kan kelewatan tol apalagi nggak jauh-jauh dari exit tol langsung harga ini, harganya sekitar seket sak meter tiga hektar apa nggak kemen. itu lah diambil wong liau rugi besarnya semangat untuk tidak bergantung pada bank itu bisa kalau kita mengapa punya jamaah yang ku, kuat. Oh. Emang jalur duit rotot nangis pak jalur duit pak ya pokok jalur duit. Mending tak balik nih pokok jalur duit. nggak kurang dari satu juta, men pokok satu juta. itu bat ini bisa 100% lebih. Kaplingan itu dua tahun, kadang sampai tiga tahun habis terjual semua. Itu naiknya yang urunan 10 bisa balik 10 per 10 lagi lebih. Lebih. Itu melebihi laba bank, mas. Ben nggak terjebak riba nasi nasi ah wa amakiroatun <tip> nansakha bila hamzi kelawan hamzah fahuwa mongko utawi nansak iku minan nasi minan nasai sangking masjar an nasak bimakna takhir nasak kelawan makna takhir tambahan duit karena mengakhirkan karena telatnya Nyawur namanya riba Nas'un Riba nasi'ah Man ahabba An yubsatalahu Fi rizqih Wa an yunsalahu Fi asari Fal yasil Rahimah Siapa yang ingin apa dijembarkan rezekinya yunsa alahu nah, yunsa apa dipanjangkan diakhirkan ditunda lahu bagi dia fi asari umurnya nah yunsa maknanya ditunda dipanjangkan diakhirkan Wa minhu lan iku setengah sangking nasa'a bimakna takhir qawluhu utawi dawe Allah Ta'ala innaman nasi ziyadatun fil kufri yudallu bih alladhina kafaru yudillu aman wa yuwati'unahu aman wa minhu iku setengah sangking nasa'a bimakna menunda sumyaten arani Apa ul ajali Jual beli karena tempo nambah rego karena bayare tempo Diarani nasi ah riba Riba Nasi ah Kira mas Beda motor Kilek mau bayar cash 10 juta Lek mau bayar nyicil setahun Rolas juta Lek mau bayar nyicil sampai teluas tahun Walulas juta tambahan ziyadah karena apa menun menuna karena tempo ajal itu namanya riba nasia ah. nah yai kok kadang ridit ono ilmu nih supaya enggak ribai. pengumuman di brosur itu bukan akad si pemilik dealer itu kayak pengumuman Reng-rengan harga. Tapi akad tenan yo nyang-nyangan ikut duduk pengu duduk pengumuman. Rengrengan cash sekian. Bahkan dapat dapat cashback. Ya. Dapat cashback sekian. Setahun sekian, dua tahun sekian, tiga tahun dengan DP sekian sekian itu bukan terak itu bukan akad, bukan transaksi, bukan kontrak. Itu sekedar ikhbar pemberi. Saya sampean datang ke dealer cocok telung tahun. Kalau badai tumbas mobil kredit telung tahun. Wis iku tok. Pinten Kita memang apa kredit tiga tahun harganya 400 juta. Kecuali kalau itu Pak Marzuki, lek jenengan bayar sak menten 200 seket Tapi karena jenengan nyicil sampai tolong tahun nggih 400. Lek ngoten niku jenenge ri riba. Lek lek, lek sami ning ngene lek. Iku aja lek lek, teluk pengumuman Musara karo bojomu pilih di telung tahun ya ya. Tuku mobil kredit telung tahun satu harga. Bukan kalau-kalau. Ya bukan dua macam har, harga. Kita membeli langsung kontrak satu macam kontrak satu macam harga. Jenenge orari, orari ba. Bangunan pondok, bangun ngenteni urunan raja didadi. Kalau ada bank mau nggak apa-apa, pembiayaan. Ini bangun obang sampai lengkap total tidak berontek sak miliar bangunan itu karena full dibangun bank miliknya bank ya nah padahal yang ingin menggunakan pon pondok bank tidak beroh sak miliar tak tukun ya bangunan itu ya tukunan mundur limang tahun sama jaluk badi biro anu kiai nggih sak miliar 700 ya saya membeli mundur satu tahun diam batik, memalih 1 miliar lima tahun, sak miliar empat boleh wong Wengkulaan sak miliar dodol, sak miliar itu boleh. Saya enggak boleh ini anu kiai lek mau bayar cash sak miliar empat lek mundur mundur tahun tahun, empat miliar empat mundur empat tahun, Wijenenge malih harga ganda, harga munda karena tem tempo jadi riba. Ya langsung. Iki aku kuwate nyicil 5 tahun, organe. regane? Wis satu harga. <tuh> podo tapi panggah rapodo, Mas. <tuh> Maka ilmu iku pen, penting. Wa qala ngucap sapa ahlul lughah ahli bahasa an menunda memberi tempo sapa Allahu Allah apa maknanya ajalahu memberi takjil memberi tunda memberi tempo sapa Allahu ing barang atau ngene ansa Allahu ajalahu Allah memberi tunda ajalnya atau nasafi ajalihi maknanya akhoro Allah mentakhir menun menunda nggak mati saiki wajadalan nam nam nambahi umur nambahi waktu Qala dawuh sopo al alusi imam al alusi wong um, biyen ngono mas jadi ulama-ulama alim-alim marah alus-alus alusi. alusi. Saiki tuan-tuan ulama nggak coba tapi kau kasar-kasar. ulama topnya enggak kasar, tuh al alusi, bongsol alus, <gambil> ngawur. <sengal> Qala dawu Sopo al alusi wa kuriati waca apa lafat nun siha diwaca dengan nansakha wa asluha utawi asline nansak iku min nasaa yan sa'u bimakna dengan makna akhra yu akh khiru wal makna utawi makna ni nansak Ainu akhiruha fil lauhil mahfuz fala nunziluha Nuakhiru kami tunda ha ayat itu fil lauhil mahfud tetap ada di lauhul mahfud. Fala nunzilu kami tidak segera menurunkan ha ayat itu. Jadi maknane nan kami tunda penurunannya biar tetap ada di al lauhul mahfud. Aunubaituha anidzihni atau maknanya nansa kami jauhkan ayat itu dari ingatan maknaha sekiranya orang jadi tidak ingat mak mak maknanya wala juga tidak ingat la lafadnya apa wa huwa utawi ngene iki iku makna nunsi padha karo maknane nun nun nunsi terus fat apa fa ta ta apa fa ta, tahtu mengko dadi padha opo al dua bacaan itu baik dibaca nunsi atau dibaca nansak maknane isopodo nurut imam al alusi karena nansak bisa berarti kami jauhkan dari ingatan manu manusia dibuat lupa ngono lo lanun si maknanya juga membuat lu lupa Na'ti bi khairin minha Au misliha Bi itu maknanya apa? Ay maksudnya bi afdola Kami datangkan ayat lain yang lebih Afdol minhati nimbang mengkono-mengkono yang mansukoh Maksudnya ono ayat yang lebih afdol itu biye ono ayat yang remeh gak afdol Wa makna fadliha utawi arti keafdolan ayat adalah suhulatuhah. entengnya ayat itu tidak memberatkan umat manusia Biyen sarung kenek najis kon gunting dihapus saiki cukup kayak karut deter deter jen suci beres itu hukum kedua itu dikatakan lebih afdol dalam arti luweh enteng untuk dilaksanakan umat manusia. Apa maknanya fadliha suhu 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 latuha wa khiffatuha dan sama enteng mudah dan enteng. Wal makna utawi maknane nak tibi minha itu apa? Nak ti kami datangkan bisaiin kelawan suwi hukum huwa kang utawi hukum liya mau iku khairun luweh bagus lil ibati kanggo para umat manusia min hati nimbang ayat yang mansu au anfa'u utawa ayat yang kedua kui hukum yang kedua luweh man fa'at lahum kanggo poro manungsa fil ajil luweh manfaat kanggo tunyoni wal ajil lan manfaat kanggo akhi roti ajil iku ajil akhirat maka neneng muhtarul ahadis ono atis ikra'ul quran qobla an ya'tia qawmun yakra'unahu yata'ajjalu nabihi wala yata'ajjalu nabihi Ya ajalah bi makna ya taalamu ya kalau ta, Ilmun, ta ya taalamu maknane golek ngilmu Barokah kalau tabaroka ya tabaroku maknane golek barokah ajil donya kalau ta'ajjala ajalah ya ta maknane golek donya segera bacalah kamu Al-Quran, belajar quran pada ulama-ulama salaf. Mumpung durung onok kaum, mereka membaca quran yes, ngajar quran yes. Tapi itu dijadikan jadi khirfah, profe, profesi. Ya ta'ad jalu Nabi, mereka nyari keduniaan bi dengan memperalat Al-Quran. jaluh Nabi mereka tidak mencari akhirat dengan Al Quran itu. Nah, itu makna kalau sama nanti ketemu hadis itu memaknainya begitu. Kalal Qurtubi, lafdatu khair Nakti bi khairim minha au Lihat Huna utawi lafdu khair Iku sifatu tafdil Itu sifat tafdil Isim tafdil Maknane luweh Wal makna utawi maknane Bi anfa'a Nekakne ayat liyo Kang luweh man Fa'at lakum kanggu sirokabeh ayuhannas he poro manungso lue manfaat via ajilin eng dalem dunyo ngono mau ing kanat lamun ono opoan nasi ayat kedua yang menasah iku akhofa lueh enteng pengamalani kalau diganti ayat yang berikutnya luwih enteng saya kira enteng rek ngelakoni syariat itu artinya memberi manfaat di dunia. dalam bentuk apa manfaat di dunia ngelakon ini luweh n enteng wafi ajil luweh api yang dalam akhirat dalam arti ingkanat lamun ono opo nasihoh ayat kedua yang menasah Oniku iku askola luweh di protes sama jadi apa ini lu api ini ayat kedua tambah lu remak ini ngawak lu ya tetap afdol tetap khair Sen senajan lu abot lah kok uno? bukan khair di dunia mas tapi khair di akhirat ganjarannya lu apa au misliha atau didatangkan ayat yang sama apa maknanya ayat yang sama gue ingkanat lamun ono opo nasikhoh ono iku mustawiatan podo dalam hal endengnya abote podo wa ma'alakum mintu nillahi waliyu wala nasir waliyin utai wali maknahu utai maknane wali iku al wongkang wong kang karib dekat sahabat karib wasodiku konco konco sing kenek dipercaya konco sodik sidikun apa maknane ju jujur sadaqah itu sodik makhudun diambil mengkaulihim dari ucapan orang Arab walitu amrofulanin. fulanin apa maknanya walitu amrofulanin? fulanin ayat ketika saya ngelaksanani ingsun ngelakoni, nandangi, bihi urusane sifu fulan, waliyun. Wa minhu waliyul ahdi, di antara contoh waliyun maknane korib, ada kalimat waliyul ahdi putra mahkota. Putra mahkota dalam sistem kerajaan, rojokan aneh akeh, Golek sitok sing paling dicocoki di depan umum di Kalau saya man, nanti mati penggantinya ini, silahkan anda bayat. Kami semua berbayat pada panjenengan Gus. Kalau abah nanti sedo pemimpin kami panjenengan. Itu namanya waliul ahdi putra mahkota. Anak-anak lain ponaan yang tidak di, diangkat jadi putra mahkota, namanya pange pangeran apa lek wong Jogja apa ra Raden yang ngono <tuh> Maknanya Maknane apa walil ahdi ayat Al-qayyimu bima uhita ilaihi kang bakal nglaksanakne ngurusi bima barang-barang uhita yang dibayatkan opoma dijanjikan ilahi maring wong mau min amrul muslimin nyatane ngurusi urusane wong Islam kabeh <tuh> <tuh> Wan nasiru mi' waliyyu wala nasir maknane almuin kang bisa menolong ma'khuzun iku diambil min qaulihim saking ucapane wong Arab Nasorohu. apa maknane nasorohu? Nasoro apa maknanya? Aana naliko nulungi sopo wong hu orang lain. Bahasa Arabnya Nasoro. Imam Syafi'i setelah meyakinkan orang setiap hadis sahih wajib dipegangi. Meskipun enggak mutawatir, meskipun enggak masyhur pokoknya so sahih. Dalam berbagai perdebatan khususnya dengan mazhab Hanafi, Imam Syafi'i menang sampai orang-orang madhab Hanafi -orang podo taslim pun akhirnya madhab manapun mau syafi'i Hanafi Hambali kabeh satu kaidah pokoknya hadis itu so sohi di situ ribuan hadis terselamatkan nggak situ dibuang tapi Imam Maliki doif doif pokok riwayat alun Madinah gelem Imam Syafi'i gelem mau oh, Barang do'if kok didatik ini dasar hu, hukum kalau sampai ada hadis dhaif wong kui patenono ketepatine tenan nyowo ilang gara-gara hadis dhaif enggak karo-karuan debat arek orang pada sepakat wis sing dhaif ora dulu iku sing maliki dhaif digawe pokok amale penduduk Madribat penduduk Madinah sing Hanafi sahih pun enggak dikae kecuali minimal masyhur nah di era Imam Syafi'i itu seleh sumeleh kabeh. Nggih wis pokoke yo. Banyak hadis terselamatkan, Islam terselamatkan enggak ditambahi dalil-dalil sing do Di situ Imam Syafi'i dapat julukan oleh semua semua kalangan Nasirus Sunnah. Orang yang telah mampu membuktikan nulungi belani sun sunai rasi ditambah tambahi sing doif doif Apa mana palsu yo rasi diilang ilangi yang ahad ya alasannya nggak masyhur nasir apa pembela sing dulu, sing nulungi tapi apa sih madhab syafi'i karena paling besar seluruh dunia madhab syafi'i yang paling diserang di pit Bid'ah ini golongan wahabi Orang-orang yang bermadhab Syafi'i Dulu itu dikenal pembela sunnah Sekarang dicap Tukang nambah bid Bid'ah repot Makanya aku ratrimo ya. Bener gak disalahin ya ratrimo Qala dawuh sopal imam al-fakhr, al-fakhru rozi. Wa amal wali nasir. Anapun utai wazan al-wali, wazan An nasir Fakilahuma mongko utawi karu karuni al-wali al-nasir. Iku fa'ilun nganggo wazan fa'il. Tapi bimakna fa'il. Berarti al-wali kang ngurusi maknane padha al wali an nasir maknane padha an nasir sing nulungi ala wajhil mubalaghah nderek segot muba lago nasir nulungi nasir apa nulungi nemen walen ngurusi wali piye ngurusi nemen nemen ngangge segot muba La, wal makna utai maknane laisa laisa lakum nasirun yamnaukum minal azab min dunillah laisa ora lakum kepadamu semua bagi semua nasirun ora ono sing bisa nulungi selain Allah na'u yang bisa mencegah sopo nasir kum ing kabeh minal azabi mencegah dari a ah, ora ana sing isa nulungi singh. sak liyane sak liyane Gusti Allah Amturitu na antasalu rasulakum kama suila Musa min qabl wa may yatabattalil kufra bil iman faqad dalla sawa as-sabil wa takathirum Amturituna am uta lafat am iku takti to meko apa am Tuma komutasilatan mutasilatan halih mutasilah Wa mungkati'ah lan halih a. Oh, sih am mutasilahiku mas Oh, potoyu yu am mungkati'ahiku Fal mutasilah tu mungkati'ah am yang mutasilah Hiya am yang mutasilah Iku alati lafat am Takot disi disi'i Ha ing am Opo Hamzah Istifhamin Hamzah Istifham ha, Ono Am yang sebelumnya Hamzah Istifham itu namanya Am yang memberi pilihan Ammud Ammud tasilah contoh Sawaun alaihim mana Hamzahnya Aang ya Aang dar amlam tung dirhum layu minun. Podo wes, wong mekah mekah daplek daplek mendelik mendelik, metal metal. Sama saja. Apakah kamu beri peringatan mereka Muhammad, ataukah kamu enggak usah memberi peringatan mereka? Panggah ragelam i iman, panen metal banget. Seranek guna dengan dari wong Neng kene pokok Arab wus. wah, Ke nyapo malih ngalahne nih gurune nih ngalahne nih kiai ini. Monggo dihormati. Tapi laku soal keilmuan baliknya dia tetap kepada yang punya ilmu dari keturunan apapun ya. Kepada ulama fasalu ahla dzikri ing kuntum la tak am obi ki jenenge potoi mas kene yo ngene potoi jenenge am muttasilah wa amma al munqati'atu anapun utawi am yang munqati'ah fahya mungko utawi am munqati'ah iku bi makna bal kelawan nganggo maknane bal kaqaulil arab seperti ucapan orang arab innaha la ibil Amsa, inna bahan binatang itu, la'ibilun benar-benar unta. bahan bahkan wedus, wedus unta itu, bahkan wedus. bahan 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 dia mengucap, balhiya bahan bahan akan tetapi ya bahan kewan, -kewan wedus. Wedus ya, wedus, wedus. ya, ya tapi uangnya lucu ya. Angon, angon wedus. Arang-arang mau ngarani angon be. Tapi lah wake uh, ini nggak ngani apa sih ngembek, Lek sate kambing. Orang-orang mau -orang ngarani apa? Berarti tumbas sate be ini ya, Ren. <laughs> sesekali lek sam dodol sate tulisana sate wedhus dodol sate wedhus karo dodol ndas kar dodol gulindas ndas wedus iya ndasmu ha <tik> eh, enak. enak Bismillahirrahmanirrahim Wa minhu diantara Am mungkati'ah maknanya bal Atau bahkan kamu minta pada Nabi Muhammad Seperti permintaan kepada Nabimu Musa kok cek kebajut teman. Kaulu dawe gusti Allah Am yakulu naftaroh Bahkan mereka mengatakan iftaroh Nabi membuat-buat kepalsuan Apa maknana am yakulu naftaroh bal yakulun Bahkan mereka mengucap menuduh Dituduh Muhammad itu bikin huwak Bikin kebo Kebohongan Wa adalah seperti ini Ambi makna bal Qawlul akhtal ucapani Imam Akhtol Kadabat ka'ai Nuka amrai, Tabi wasitin Ghal sadzala Miminar riba Bi khayala Kadabat ka'ai نك امر اي غلس الظلام من الربا بخيال بوليتشكا غلص غلس الظلام من الربا بِخَيَالَ كذبت كأي نكا امر اي gal sadala miminar riba bi khayala ka dapat mendustakan ka ing sira matamu wong elek kok muarani ayu zaman digoroi karo matamu asli niku seneng terus ketoro ayu opo caya ayu terus malih seneng Biwi. Nah. Ya. Yeah. Sama lho, Pak. Sama karo seneng mas-mas yang ganteng ya. Nggih. Iku piye Ganteng ketorong ganteng Polai kadung seneng. Berarti kau ditipu oleh matamu. Kajabatkah Ainu kakak zabat ki ainu ki Atau pancen ganteng temenan akhirnya malih seneng Pie? Seneng malih keterong ganteng Apa ganteng terus malih seneng Yes. Kalau cerene ganteng, akhirnya aku seneng. Itu nggak benar juga Karena nyatanya banyak orang yang ganteng Kamu nggak cinta juga Le Ayu akhirnya sama kata Ngakeh mbak mbak Ayu sama ini gak nyantol-nyantol ya Gak seneng-seneng Sing rodok beneri gara-gara kon seneng malih ketoro ayu le, le, le. Kanda ini percaya. Tunggu oh, Wah aku pas Joko orang ganteng plus Kecak iki orang ganteng-ganteng Tapi jari umi yang ganteng Boleh <tuh> kadung Seneng Soano, Mbak Soano. Lapo Soan, bade klarifikasi. <tipas> 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 ka dapat ngoroi kanci rawo enuka meripatmu, am ataukah raweta memang kamu melihat piwasiten dengan lantaran apalah cahaya gol <tipas> apa? Uh, petenge apa walsuni uh, ya peteng gudolam ya peteng minari babi sangking mendung, sangking awan wong peteng-peteng mendung pisan, peteng ireng mendung, nguno jere ke oruh berarti oruh khoya Allah waruh apa bayangan nglamun, imaji imajinasi Ini sepol Peteng ditambah peteng ditambah men <laughs> mendung Peteng det 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 Pengarap <laughs> ini kadung nyebut ini pol polan Ntek ngamek Kurang golek <laughs> Kala jauh soal kurtubi Hadi utawi iki iku am al mungkotiah alati makna bal yang dengan makna bal bal aturiduna Nah, akan tetapi kamu ingin, apakah kamu ingin bertanya pada Muhammad, memberat-beratkan, memocokkan seperti pertanyaan kepada Nabi Musa. Wa maknal kalam taubih, maknane kalimat itu taubih, ngelokne wong-wong kafir, sambil yang ni karubani Israel. Senangannya lek takon yang Nabi berat-berat nih. Iku jenenge ngelokne bani ngelokne wong Mekah delokne kaya bani Israil. Nek wong Jawa ora ngono. Kon nembani Israil ngono lek kene. Hah? Wong Jawa lek naubih lek Ambe yani bani Israil. Hmm. Ya tabaddal Al Fatihah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله <سؤال> إلا <سؤال> أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله